Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, guys, sudah sampai, guys. Halo, dah. Akhirnya pekerjaan renovasi rumah Mbah Minto sudah selesai. Hasilnya keren nih. Mas-masnya pemborong dari Karanganyar mau pamit sama kita. Terima kasih, Mas G, sudah dibantu pekerjaan rumah Mbah Minto. Mantap. Jos, pokoknya semangat tunggu mas-masnya, semoga sukses. Oh ya, Mas Niki, ada kenang-kenangan dari tim UK kaos Klaten. Oh, podo karo gonda aku dah, monggo. Tugas tunggal ge. Katon suwun, monggo. Suwun. Ye. Nggih, terima kasih. Nggih, matur suwun. Nggih, monggo. Terima kasih. Oke. Lagi berada di tempat tidur Mbah Minto di tetangga. Ini baru bersiap-siap mengantar Mbah Minto ke rumah Mbah Minto yang dengan kondisi yang sedang direnovasi. Nanti kita lihat reaksinya bareng-bareng ya, guys. Ini Mbah Minto baru menyiapkan jare, bantal. Terus nanti peralatannya kita bawa bareng-bareng. Kan saya jatah Mbak Mawat Magicom, guys. Iki Mbak Minto lagi golek klambi sing arek kanggo salin nggih, Mbak. Dan ini Putu Singo ini adalah rumahnya tempat untuk tidur Mbak Minto sementara selama kemarin direnovasi 1 minggu Mbak Minto tidur di sini. Ya ini guys, ini Mbah Minto mau pindah ke rumahnya yang baru, bukan pindah ke planet Mars ya guys. Dan di sini ada 4 orang yang ngevlog guys, 1, 2, 3, 4. Tolong bisa subscribe kembali channel saya, Roger Pengo. Roger. Bisa subscribe channel Telo Kaspo. Telo Kaspo. Telnya 2. Telo Kaspo. Ini. Dan jangan lupa di subscribe channelnya Putu Singo. Jangan lupa ini channel baru. Pokoknya dukung channel-channel kita terus. Lu dipilih, dipilih. Aku tak nggak bantalnya, Mbak. Bantalnya sing iki, Mbak. Ini putih. Ini putih. Wah, tidur-tidur. Bagian bawain bantalnya, kita tunggu Mbak Minto siap-siap melihat rumahnya yang baru. Oke. Nah, ini sebenarnya renovasi rumah Mbak Minto itu masih ada kurang sedikit-sedikit, kayak menaikin kabel, pasang TV dan lain-lain. Berhubung Mbak Minto malam ini pengen tidur di rumahnya sendiri, ini kita mau mengantar Mbak Minto membawa peralatan seadanya dulu, nanti besok kita ini sama teman-teman tim UK nanti sambatan gotong kasur, lemari, TV, amben dan lain-lain. Besok ini sementara Mbak Minto mau pengen tidur di rumahnya sendiri. Ini saya kebagian bawa bantal. Uri. Tapi apa nih kok? Magicom. Kau Magicom? Magicom. Penguk? Kau Magicom. Kau Magicom. Oh guys, kita udah siap berjalan kaki menuju rumahnya Mbah Minto. Deket, cuman sekitar 20 meter. Yuk, ya Mbak. Berangkat makan coklat. Berangkat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Minto baru mau kesana aja udah guyu-guyu di rumah.
Mbah Minto. Dan ini udah dipikir. Wah, tenang baik. Neng omah anyar ya. Neng omah anyar ya. Iya. Udah omah lawas. Omah lawas ya nih, dandan ini rada anyar. Lurek Pak Tioso. Yang dilirik raru mongso. Semarang kali ini banjir. Ya Semarang ini rasi pikir. Dumok ringetan. Dan dumok kebangetan. Oke guys, sebentar lagi kita mau sampai ke rumah Mbah Minto. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Tara. Wis tekan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke guys, sudah sampai guys. Alhamdulillah. Ngalamin. Alhamdulillah. Wah, minta tekan rumah kok. Bang, go. Tekan rumah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, legah merikirin, go. Oke, monggo. Go, legah dulu, Mbah Minto dulu. Jalannya lumayan menyenangkan. Lumayan mo, keringetan. Nek kadomo. Kebangetan. Oke guys, beginilah kondisi rumah Mbah Minto setelah direnovasi. Alhamdulillah, sekarang rumahnya menjadi bersih. Bersih. Temboknya putih, seputih perasaanku. Dengan dia. Mbah Minto seneng buatan rumahnya pun didandani ngeten. Oh, seneng. Mbak ndak seneng banget, paling remen. Alhamdulillah. Wis nyaman ya, Mbah. Wis aman. Wis muga-muga engko bengi turune angler ya, Mbah. Kupengnya njok merem mripate. Tunang omah dhewe ae. Oh, nggih, nggih. Klisik-klisik ya, Mbah. Mbah Minto, gak ben biasanya nak melebet tenggeriannya jenengan kan sendale dinggo toh Mbah? Rak dicopot. Gak ben? Uh-uh. Gak ben dinggo toh? Gak ben dinggo. Saiki kok dicopot? Ya man, juga nih HP. Iya. Sendalnya dilepas semua guys. Dilepas semua guys. Yeah. Wah, gue sendale nak nang jopo hilang pih Mbah? Ilang ya gulai ini. Ilang ya gulai ini. Ini ibu ya, Mbak ya? Yo, ini ibu ya. Oke, guys. Yo, nilai ibu ya. Kita unboxing. Kita unboxing belakang rumah Mbah Minto. Jadi kemarin rumah Mbah Minto itu bagian belakang itu sangat berantakan sekali. Ada tumpukan-tumpukan kayu.
bagian belakang rumah enggak bisa dimanfaatkan, enggak bisa dipakai. Sekarang ayo tilak yuk Mbah yuk. Yuri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Awek tenan, halus, halus. Bersih, bersih. Bersih, bersinar. Bersinar. kok gendange malah anu. Apa kuwi? Seng. Seng. Wah, iki ora bakal jebol, Mbah. Rada ayub. Rada ayub ora bakal borot. Ora semlang nak borot nak kodana. Alhamdulillah. Iki sesuk nak obah-obah nang kene penak ombo banget. Mulan keneng marep ngetan keneng marep alor keneng. Wes. Sepete ora klekaran. Klekaran ya, Bu. Saiki nak jigo banyu rasa nimbo. Jadi, jadi. Saiki delok kamar mandi nih Mbah. Oh, buka. Wah. Alhamdulillah, ampek tenan. Lah kok temboknya halus Mbah? Tembok wis halus, wis dicat, wis dikeramik. Seneng Mbah? Ya seneng no, wong didandani apik kok ra seneng. Iya. Yeah. Alhamdulillah. Lawang buri ya dicet. Buri ya dicet. Lemari ini, lemari delok sik, temok sik. Wah, lemari ya dicet. Karo kursine warnane padha karo mejane. Oke, sekian dulu review rumah Mbah Minto yang setelah direnovasi. Semoga Mbah Minto seneng. Alhamdulillah ini bagian terasnya ya. Pokoknya jangan lupa subscribe channel Tim UK, Relo Kaspo, Roger Pengo. Joss. Dadah.